enak banget bunuh monster bom. Kenapa gue gak kepikiran ya kayak gitu? Kamu aja yang bego. Ini toh kos-kosannya. Tapi mana gedungnya, Lek? Nah, justru itu yang aku bingungin dari tadi. Bukisek. Sayang ada orang yang punya kos-kosan ini ya. Oh, jadi kamu yang punya kos-kosannya. Kenalin, ini Tuan Monkey. Maksudnya Tuan Monkey. Dia tidak suka dipanggil Tuan Monkey karena dia tidak menyadari kalau dia ini monyet. Dia orangnya kaya, hidupnya mewah. Dia suka menghambur-hamburkan uang, tapi dia suka berbagi. Dia adalah pemilik kos-kosan generasi kuning. BTW kalau dilihat-lihat dia mirip sama monyetnya Acil ya. Menurut kalian gimana guys? Mirip enggak orang dua ini? Kalian pasti habis diserang monster boom. Dan sebenarnya monster boom itu adalah makhluk ciptaan hacker. Tuan tahu dari mana? Makanya buka HP. Barusan saya lihat di YouTube. Gue kok ngerasa aneh ya. BTW kenapa kos-kosan Tuan tidak kelihatan? Kos-kosan ini sebenarnya terlihat. Cuman animator lo salah masang background. Bos, lo salah masang background ya? Oh iya, sorry, gue kelupaan, maaf ya. Gue ganti nih. Wih, lumayan juga ini kos-kosan besar juga ya. Ya udah, Tuan. Saya sama teman-teman saya mau ngekos di sini. Karena Om Gembul mau kerja di sini, jadi yang ngurusin keuangan Om Gembul semuanya.